Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan aku, Rintit Bubu. Kali ini aku ingin review produk. Apakah itu? Apa ya? Iya, cetakan alis. Cetakan alis ini cetakan alis kekinian. Jadi ini itu terdiri dari tali yang bisa kita ikat untuk di sini agar untuk kita yang punya tangan satu itu bisa memakainya seperti itu. Dan ini tangkainya untuk dipegang. Cetakan alisnya terdiri dari 8 buah. Nih, mau alis yang melengkung, melengkung kanan, melengkung kiri, melengkung depan, melengkung belakang itu bisa. Oke, kita coba yang nomor berapa ya? Yang satu. Aduh, tuh kelihatan ya? Itu ada nomornya, nomor satu. Oke, jadi kita coba yang nomor 5. Oke, pertama-tama kita pakai kan ini. Iya. Pakai tangan satu juga bisa kan. Karena aku tidak bisa pakai yang seperti ini, jadi kita pakaiin tali. Oke. Coba pasang talinya. Nanti masukin. Nah, ini dia. Jadikan aku. Nih, caranya seperti ini. Yap. Kita tap ke sini. Oke, ini dia penampakan. Aku sudah pakai ini cetakan alis ini. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa gak ya? Dilangkai dulu deh. Dilangkai ya? Kayak gini. Aduh. Bagus. Kita buka ya, guys. Kita buka. Gimana hasilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Tada! Seperti ini penampilannya, guys. Bagus sih. Tuh. Bagus ya? Praktis banget cetakan ini. Yang kita yang punya tangan satu itu bisa, sangat bisa sekali pakai ini. Dan talinya dipakai gitu, jadi gerak ke kanan ke kiri, kanan ke kiri seperti itu. Gimana sih penampilannya? Wow, bagus ya. Sejujurnya aku itu orang itu tidak bisa memakai alis. Jadi kan alis aku tuh memang sudah tebal. Nah, aku ingin mencoba cara, bagaimana caranya pakai alis, ya kan? Akhirnya bisa deh. Hanya pakai ini kita bisa dengan cepat memakai alis. Jadi kesimpulannya, cetakan alis ini sangat
berguna sekali untuk kita yang tidak punya waktu untuk mengalis, dan sangat mudah sekali diaplikasikan untuk kita yang punya tangan satu pun bisa seperti itu karena ada talinya. Ini aku beli di Shopee, harganya itu sekitar 16 ribuan. Nah, nanti alamat tokonya aku cantumin di deskripsi box di bawah ya. Ini tuh ada yang harganya cuma 6 ribu, tapi tidak ada talinya. Cuma dong buat aku, karena aku bisa mengaplikasikannya itu cuma pakai tangan satu. Oke, sekian dulu ya video dari aku. Kalau ada kritik dan saran, tinggal komen aja di bawah ini ya. And just do it. Dadah. Terima kasih teman-teman sudah menonton video aku. Dukung aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Tolong di-share juga jika menurut kalian video ini bermanfaat. Terima kasih. And just do it.